Baiklah saja, saya akan coba kerusakan PS2 Slim ini ya. Jadi ini tidak pakai bongkar-bongkar ya. Ini kerusakannya adalah ya begini ya. Pernah nggak teman-teman mengalami hal seperti ini? Oke, langsung saya. Ini saya langsung menuju ke pusat sasaran aja ya. Ini namanya sap kalau nggak salah ya. Bukan sapi. sapi. Bentar, kamera sudah pas ini belum? Wow. Kita ya. Oke. Kita terangkat. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, nampaknya bola tema masih utuh. Langsung saya ganti ya. Oke, sudah terpasang. Ya, mudah-mudahan ini ya. Wah, ini nggak pakai ukuran ya. Langsung. Nggak tahu ini benar apa enggak ya. Saya dinginkan. Kita diamkan sebentar ya. Oke, nampaknya udah agak dingin. Saya akan tes lagi. Wow, ternyata benar ya. Alhamdulillah. Ini benar-benar kayak sulapan ya. Tadi ganti ini apa? Sap ya. Waduh. Ini benar-benar ya. Mungkin ini keberuntungan saya. Nggak pakai multi, nggak pakai apa. Dicoba klip-klip gitu, wah langsung cucuk itunya. Ini benar-benar yes, nggak apa-apa. Ini sudah bisa ya. Alhamdulillah. Aduh, tadi berapa menit ini? Cepet banget ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin
Ikuti video berikutnya bisa klik tombol subscriber, dan jika ingin servis ke tempat saya juga boleh ya. Nanti bisa tinggalkan kontak di komentar lah. Kalau jauh bisa kirim-kirim, kalau dekat langsung merapat area Klaten ya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum. Salam saudara. Bye. Oh ya, dicoba dulu ya. Tak coba dulu, coba menggunakan flash disk ya. Ini tanpa metrik, tanpa MC board, tanpa MC board, tanpa metrik ya tadi. Aduh ya Allah. Oke, saya coba dulu pakai ini ya. Coba pakai MC board bisa nggak? Lapan ya teman-teman. Iyalah, nggak ada nih PS kau yang sulapan. Halo ELF. Oke, berarti ini tinggal tancap ya. Bleng, ini ya. Iya, muncul. Langsung dipilih ya. Udah, nanti juga ngeplay ini. Satu, dua, tiga. Wah, ya ta. Tadi ini gantinya ya. Apa ini namanya? Kalau orang PSN itu mengatakan IC sub ketajaman ya. Oke. Saya taruh sini. Udah dulu ya. Jangan lupa klik tombol subscriber. Dan bagi teman-teman yang ingin servis ke tempat saya, monggo silakan. Jika jauh bisa kirim-kirim, jika dekat langsung merapat ya, langsung datang nggak apa-apa ya, walaupun buru-buru nanti ditunggulah. Oke, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum. Salam saudara. Bye.